Assalamualaikum, selamat siang. Jumpa lagi dengan saya, Piana Vlog. Hari ini saya dan keluarga mau menuju ke Cirebon. Kita sekarang lagi berada di tol Buah Batu. Perjalanan Piana Vlog sampai selesai. Siang ini terasa mendung ya, kayak terasa panas, tapi cuacanya agak sedikit mendung. Sudah beberapa hari ini hujan deras banget, tapi panas gitu, luapnya panas banget. Gak tahu nih di Cirebon gimana nanti. Ini di Bandung aja begini panasnya. Apalagi kita nyampe di Cirebon ya, ya sayangnya. Ini Pak Pito. Pita. Itu anakku, anak-anak. Itu mau bikin taman lagi ya. Terus gunung itu kabutnya tebal banget. Tapi
Apalagi kalau malam di sini ada bau-bau gitu di bau-bau. Tadi Pak Pito bilangnya langsung ke tempat jatuh. Gunung Batu, coy. Batu. Gunung Batu di Papres. Di depan tuh adiknya. Selesai itu di atas. Selesai. Baru pertama nih lewat jalan ini, jadi misi karadok nih. Belum selesai di jalan ini. Tuh lihat masih banyak bulldozer.
Masih dekrok-krok jalannya. Masih banyak, masih kebul. Aduh, banyak sekali debunya loh. Banyak debunya itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini jalannya masih. Terasa ya ketinggiannya, terasa banget ya. Ya. Hati-hati. Oh, tadi nggak kelihatan mau bersih motor. Jalannya sampai ke dapur ini ya, pas telinga kita sampai. Terasa ini ya, terasa tidak. Di atas dan ya. Ya goyang banget, rasa gitu ya. Terima kasih banget, bersyukur banget. Jauh. Ini nih, yang kerja-kerja ini nih, luar biasa banget. Luar biasa banget, pahalanya luar biasa banget. Belajarlah menghargai tenaga orang lain. Belajar menghargai. Sil. Karya orang lain. Jangan banyak berhujan, jangan banyak berjumpang. Coba lihat, tanpa tangan-tangan terampil seperti ini, kita mana mungkin bisa menikmati jalan yang indah, perjalanan yang nyaman, gitu ya. Coba deh. Kering tandus ya, padahal di beberapa daerah udah merasakan siraman air hujan keras banget. Tapi di sini kok masih kering kerontang kelihatannya. Kiri kanan kita lihat, rumput-rumputnya kering gitu. Kering ya, kita gundul kering. Ini kita tadi dari di apa tol ya, tol Kertajati. Menuju ke jalan besarnya jauh banget. Ini masih daerah Majalengka. Ya. Atasnya apa Pulau Jawa pada penduduknya ini? Sekali harum apa namanya, harum asap bekas panen padi ya. Di sini enak ya, untuk sangat sekali pohonnya. Ini daerah pabrik, cantik ya. SMA 1 Ligung. Rap-rap,
cari kelapa muda sekalian nih, kita mau ke Cirebon belum nyampe, jangan nyari kelapa muda ini. Akhirnya kita mampir di mana ini? Masih Majalengka ya, Pia? Majalengka ini? Rumbon, Majalengka. Daerah Majalengka ya? Rumbon. Tadi kan jauh ya, panas banget. Di sini ketemu apa? Ketemu sapiga. Sapiga. Kita makan sapiga dulu. Minum yang dingin-dingin dulu. Adek, lihat, itu si bungsu lucu banget tuh, Pak Udep. Tete Dika, Tete Dela, tuh, muka-muka lapar itu. Itu Tete Amanda, Audrey, mukanya lapar, Tapito. Dingin-dingin, dingin-dingin. Yang panas banget ya udaranya. Nasinya. Ini nasinya. Ini sop tulang lunak. Sop sapi tulang lunak. Ini sop iga. Tapi kita makan sop iga. Akhirnya gimana teh, panas? Tempatnya di Majalengka. Majalengka ya sayangnya? Di daerah Majalengka ini ya? Perbatasan. Hah? Habis, ini kan? Habis? Ini kan gitu, ini kan? Ini kan gitu, ini kan? Makan-makan ini kan? Segala habis. Masih banyak? Tangan aja pegang. Tujuh. Table manner. Tuh es tuh, minumnya es terus. Jangan minum es terus, Shay. Apa? Ini si makan udah kepanasan. Ayo buru-buru yuk, panas banget. Panas. Keringetan. Keringetan banget. Sini nggak ada hujan gitu. Di daerah Majalengka gitu. Ada lagi ya? Ada nih ya. Coba lihat. Dia minumnya minum es terus nih. Dia lagi potong-potong apa? Daging dong. Kan dia juga. Masih di rumah? Bukan, udah. Udah hujan. Gak pernah hujan ya? Belum pernah hujan. Kering soalnya. Murah ya? Gimana sayang? Kepanasan? Tuh. Tapi itu kepanasan sampai mandi keringat. Sekarang dari Cirebon. Pas maghrib.
bandara di hotel. Mau dibawa ke hotel ini cara pernikahan keponakan. Kita baru nyampe, masih pegal-pegal. Saya beli buah. Ini daerah apa nih? Palimanan? Klangenan. Hah? Klangenan. Klangenan. Daerah Klangenan ini. Ini kalau malam-malam begini di Cirebon. Nah ini apa nih makanan tradisional? Yuk kita jalan sana. Tuh banyak tuh makanan-makanan di sini mah. Oh di sana banyak makanan lagi ya? Tuh ada yang jual-jual sendal malam-malam. Kayak pasar malam gitu. Jalan kita ke sini malam ini. Tadi siang kita kesini, nyampe tadi sore. Karena besok mau ada acara di hotel. Jadi kita malam-malam ini jalan-jalan dulu. Nikmati suasana malam. Ini di depan rumahnya, di dekat rumahnya. Jadi kita kesini. Rame, banyak makanan. Tadi kita udah beli apa sayang? Mana? Ah, tuh beli salad buah sama brownies. Lagi cari, wih ketemu nih. Beli apa sayang? Beli stocking sama sendal. Iya tuh, tadi terburu-buru ketinggalan di rumah. Enggak. Karena panas ya. Udah beli makanan ya. Belum tuh mau beli brownies tuh sama salad buah? Mau? Lagi, boleh, tapi nyari bros. Tadi di sana ada nggak? Nggak ada, nyari bro. Nah. Di sana rame ya? Pakaian semua. Oh, pakaian semua. Esnya beli ini panasnya. Apanya? Es. Es teh. Es teh. Panas. Panas sampai ampun.